Orang bilang Jumat berkah, kalau sekarang definisi Jumat berkah itu sedikit ada tambahan, ada nasi kotaknya gitu. Jadi kalau saya Jumatan ada Jumat berkah itu pulang-pulang itu ada nasi kotak. Gitu. Padahal barakah itu artinya ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya, bertambah value manfaatnya. Jadi, ada pendidikan evaluasi. Dalam setiap pekan, diharapkan insan beriman itu bisa mengevaluasi dirinya, sehingga ketika sampai di hari Jumat, dia sudah bisa mengevaluasi kegiatan sepekan ke belakang untuk menghasilkan nilai-nilai manfaat yang ia bawa dan ditingkatkan ke pekan selanjutnya. Ini Jumat dulu nggak ada, Bu Pak. Nama harinya baru ada itu nanti dalam era perpindahan Nabi yang disebut dengan hijrah dari Mekah ke ah, bukan Madinah ah, ini ada informasi yang sedikit keliru jadi Nabi itu tidak pernah hijrah dari Mekah ke Madinah oh ke Habasah kejauhan Pak <laughs> Baiknya, itu korupsi informasi sedikit itu <laughs> pasti tipikor lah itu ya baik Nabi hijrahnya itu dari Mekah ke Yasrib. Dari Mekah ke Yasrib. Karena Madinah belum ada. Yasrib itu itu termasuk anak keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya, di kakek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar di 49 generasi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن مضر بن معد بن عدنان بن عدي بن أدري بن مقوم بن ناهر بن تاريخ بن يعرب بن يسجب بن نابت بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن آزر أو بن نهر بن عابر بن كنان بن رفخشاد بن سم بن نوح عليه السلام coba diulangi nanti setelah peristiwa ya maka selesai itu menyebar keturunannya salah satunya itu nanti dari generasi itu ada yang bernama Yasrib Yasrib ini nanti mengarah ya ke satu arah satu tempat yang tempat itu masih kosong dan tabiatnya memang ketika ada orang pertama datang maka dinamailah tempat itu dengan nama orang yang pertama kali hadir di situ maka Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib. Baik, dalam periode hijrah ini, di pertengahannya, turunlah surah yang ke-62. Asal aktivitas orang-orang Arab saat Nabi bertugas di Mekah khususnya, itu tidak ada isu integritas, Pak, Bu. Tidak ada isu integritas dalam fase Nabi berdakwah di Mekah. Karena memang semuanya kriminal. Ya jadi terakumulasi semua, ya jadi sudah melampaui batas-batas tingkat profesionalitas dalam dunia kriminal sehingga semua tindakan kejahatan itu hatam semua bentuknya. Ya misal yang mabuk saja itu pemabuk yang paling pemula prematur lima kali mabuknya dalam sehari. Di pemabuk amatiran zaman jahiliyah itu itu lima kali dalam sehari. Zina itu semua jenis macam zina hatam. Jadi semua jenis macam tindakan kriminalitas itu terjadi di dalamnya. Itu fase Mekah. Karena itulah kemudian kalau pelakunya disebut jahil, kemudian keadaannya disebut dengan jahlun. Kalau disatukan jadi jahiliyah. Jadi baik karakter dan orangnya itu memang sangat tidak ideal. Kegiatan mereka itu umumnya ada empat kegiatan. Satu berdagang, dikenal dengan tujar, jamak dari tajir. Ya jadi Tajir itu aslinya pedagang, Pak, bu. Ya dan rata-rata kalau dagang kaya. Kalau karena itu ketika disebut dia Tajir sebetulnya konteksnya dia pedagang. Oke? Kemudian yang kedua itu ada syair seniman. Yang ketiga ada kahindukun yang keempat sahir, ya tukang sihir. Ini mereka beraktivitas dalam lima hari sepekan untuk nanti berkumpul di puncaknya. Hari pertama disebut dengan Ahad. Hari kedua disebut dengan Isnin diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Hari ketiga dinamakan dengan Thulatha diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Selasa. Hari keempat Al Arbi'a ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Rabu. Hari kelima Khamis diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi hari Kamis. Nah, jadi dari Ahad sampai Kamis itu mereka beraktivitas menyebar untuk mencari bekal. Jadi yang dagang berdagang cari keuntungan yang seniman nanti turun naik bukit ke lembah cari inspirasi, cari lirik. Ya, itu diabadikan nanti di Quran surah ke-26 khususnya di ayat 2424 -24 sampai 227. Ya, dengan nama suratnya surat para seniman asy Kemudian yang dukun juga itu ngotak-ngatik jimat dalam lima hari. Ya, yang tukang sihir itu juga mengotak-ngatik mantra dalam lima hari. Nanti pertemuan puncaknya bertemulah mereka di pusat-pusat hiburan disebut dengan aswak. Jadi ada suk uqad, Sok dumatu jandal dan yang paling prestisius tempatnya di Jabal Qubes yang sekarang bukit di depan Ka'bah yang di atasnya dibangun istana. Itu namanya Jabal Qubes dan itu adalah bukit super yang setiap naik ke atasnya dia menunjukkan punya kuasa. Itu sebabnya nanti Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa Isra Mi'raj, itu deklarasi Isra Mi'rajnya diumumkan di atas Jabal Qubes. untuk menunjukkan ada perubahan arah dalam berkehidupan di atas. Mereka berkumpul, saya berharap yang belum haji atau umroh, insya Allah bisa disegerakan, bisa lihat nanti. Kesan, ya? Nah, itu tidak cukup dengan Amin. Nabung, ya? <laughs> siapkan. <tuh. laughs> Jadi, mereka kumpul di atas, Pak. Hari ke-6, Bu, itu diberi nama dengan saya sedikit jeda kan supaya mudah dipahami artikulasinya diberi nama dengan nama Yaumul Arubah Yaumul Arubah hari kebanggaan hari berpesta hari menunjukkan identitas sebagai orang Arab yang sukses Yaumul Arubah maka di situ akan dihitung ya yang dagang selama sepekan kekayaannya akan dihitung saling pamer kan dulu nggak ada update status di media sosial dan itu ril langsung dihitung. Nanti siapa yang paling banyak hartanya, dia akan diangkat menjadi hartawan yang berpengaruh. Dan dia nanti punya satu suara untuk memberi keputusan. Masuk dalam golongan hukama, hakim pemberi keputusan. Jadi kalau bapak, ibu nanti omrah, ini saya sedikit gambarkan ya, ilustrasi visualnya, sehingga nanti mudah untuk dicerna oleh kita kalau sampai ke sana. Beruntungnya dalam Islam, itu bukan hanya narasi, dan dokumentasi nasnya ada, tapi sampai spot sejarahnya pun itu bisa terlacak sampai sekarang. Ini menunjukkan validitas yang sangat otentik untuk meyakinkan kita bahwa apa yang kita anut itu benar. Jadi dalilnya ada, bisa dilacak sampai ke orangnya, kemudian bukti sejarahnya masih ditunjukkan dengan tempat-tempatnya yang masih eksis. Okay? Bismillah, izin. Maaf di belakang kelihatan ini luar biasa. Saya belum tulis dah kelihatan ya. <laughs> ini berkah ini Pak. Jangan-jangan belakang wali semua tuh intuisinya tinggi tuh. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau saya ilustrasikan ini Hotel Hilton, Hilton yang lama ya. Oke. Okay. Yang batak merah ini. Dan di sini ada jalan belakang. Kemudian nanti di sini Grand Zamzam yang ada jam besar itu saya sering candakan dengan jam gadang Arab gitu ini ada jam besar di sini ada hotel Sofwa ini jalan ke belakang ke Mahbas Jin di sini ada bukit nah sini ada istananya yang ini di hotel Hilton yang lama ini singkatnya saja ini lokasinya tempat Abu Bakar as -Sedih. kediamannya di sini jadi kalau Bapak Ibu naik, ke sini, kemudian pakai eskalator, naik tangga sedikit, belok kanan, ada mushola Nah, disitulah eh, tempatnya Mubakar Asidik berkediaman dulu. Di depan sini, nah, ini kurang lebih seginilah jaraknya. Ini ada kipas angin, toilet, tempat duduk, di sini satu lagi. Nah, kipas angin yang kedua, ini parlemen kores di sini. Di orang-orang yang punya pengaruh tadi, yang hartanya paling banyak dan sebagainya, di situ kita temukan Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu-abu yang lainnya. Nah, itu berkumpulnya di sini, termasuk mengambil keputusan strategis untuk mengeluarkan sistem hukum yang berlaku di masyarakat jahiliyah di Quraisy. Tempatnya di sini. Ya. Nah, kemudian di lokasi ini yang disebut Jabal Kubis. Ini kalau kita tarik garis lurus ke sini, ini pintu satu King uh, Abdul Aziz masuk ke dalam Kemudian kalau belok ke sini, ah, di sini kita temukan pos security. Ini pintu nomor 26, gate Ismail. Ini CCTV-nya warna putih ngadep ke sini. Ini jaga sampai ke ujung. Ini kurang lebih ada 35 kipas angin. Saya sudah hitung, Pak. Ya. Jadi kalau nambah berarti ada yang baru masuk, Oke okay. Ini ada pintu 27, uh, gate Nabi, kemudian gate Ali. Di sini Babu Salam. Ke sini kurang lebih tarik garis lurus sekitar 150 meter. Ini tempat Nabi dilahirkan sebelah sini yang tadi saya katakan ini Jabal Kubes persis nanti di bawahnya lembahnya disitulah ada Ka'bah sini setiap hari yang ke-6 Yaumul Arubah ada hari kebanggaan hari pesta fora ya kemudian di sini adalah hari untuk menampilkan dan berbangga diri siapa yang paling hebat maka seniman juga akan mengumpulkan lirik-lirik terbaik yang diolah selama sepekan ke belakang. Nanti yang paling bagus diurutkan jadi tujuh urutan pertama. Yang paling hebat ditetapkan jadi pangeran pujangga, namanya Amirus Suara. Ya, nanti tujuh itu akan dituliskan dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah. Nanti di era Islam itu yang kelak diganti dengan kain kiswah yang isinya berubah dari sastra, dari syair menjadi tulisan ayat-ayat Al-Quran. Itu asalnya. Kemudian juga yang dukun sama, yang tukang sihir sama, jadi mereka e, pamer, demonstrasi, nanti yang paling hebat jimatnya itu yang punya pengaruh. Itu berlangsung terus dalam perputaran konteks kehidupan masyarakat jahiliyah sampai tibalah ketika mulai ada orang-orang yang beriman dan bidakwah selama 10 tahun di Mekah langsung dan tiga tahun enam bulannya itu private jadi 13 tahun kurang lebih kalau disatukan itu menghasilkan orang-orang yang tidak banyak tapi ini poinnya. Tapi mereka punya integritas dan punya prioritas aktivitas yang terukur. Walaupun hanya 40 orang. Dan akan dilacak dalam sejarah 40 ini. Kalau satu kaki mereka berpijak dimanapun, itu bisa merubah keadaan tempatnya, mensibgoh tempatnya, bukan hanya menjadi muslim dan damai, tapi bisa memajukan dan membangun peradaban di setiap tempat yang dia pijak. Nanti saya cerita belakangan. Ketika sudah tersusun 40 ini, dan sebagian juga sudah ada yang masuk Islam di Yasrib itu maka turun perintah untuk berhijrah. Di tengah-tengah perjalanan hijrah itulah turun surah 62 ayat ke-9 yang merubah gerbang pemikiran orang Islam dan karakter kehidupannya dari Yaumul Arubah menjadi nama yang baru disebut dengan Jumat. Ah. Jadi ini asal mulanya hari Jumat itu sebetulnya nama bukan sekedar nama hari tapi nama islami yang membawa pesan perubahan dalam konteks berkehidupan turunlah Quran surah ke-62 ayat 9 khususnya sampai dengan 11 ya ayyuhalladzina amanu idha nudia lissalati yawmil jumu'ati fasa'u ila zikrillah sejak saat itu Allah merubah cara pandang orang yang beriman untuk membedakan dengan visi hidup orang-orang jahiliyah. Maka dibuka dengan kata ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ini di gramatikal bahasa Arab, huruf berfungsi memanggil dengan semua jarak yang berbeda. Jarak dekat, menengah, dan jauh pakai ya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang di Mekah atau di Madinah, tersesat kemudian bingung mau cari siapa panggil dengan satu huruf ya itu nengok semua itu ya <tuh> cara cepatnya ayuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran ayunya berfungsi menguatkan haknya berfungsi mengingatkan Al-Ladhina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran memanggil semua kalangan tanpa batas tanpa skap profesi apapun gender apapun semua tercakup di dalamnya Perhatikan kalimatnya dengan keindahan yang tampak luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai semua kalangan hambaku yang telah berkomitmen dan menyatakan dirinya beriman. Aku tegaskan, aku ingatkan. Betapapun engkau mengukur posisimu dariku. Apakah merasa dekat, menengah atau jauh. Sepanjang engkau sudah punya iman. Iza nu salati miyaw yaumil jumu'ah. Yang pertama Allah lakukan itu merubah namanya dari Arubah menjadi Juma. Kalau engkau sudah beriman, imanmu akan merubah cara hidupmu, sehingga menjadikan engkau itu lebih visioner dan beda dengan kegiatan jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu hidupnya dalam sepekan dia cuma berangkat gelap, ya pulang gelap, beraktivitas, cari sesuatu sudah dapat dia ambil liburan hanya untuk pamer, untuk foya-foya, untuk bangga-bangga. Itu jahiliyah. Kalian yang sudah beriman, itu mesti berbeda, kata Allah. Maka yang dilakukan bukan arubah, tapi jum'ah. Jum'ah itu dari kata al-jam'u, artinya kumpul. Dua, saling mengenal di antara yang kumpul. Tiga, saling mengisi dan membantu di antara yang kumpul itu. Jadi spirit jum'at itu bukan sekedar datang, duduk, dengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, lantas sebagian tertidur, lalu sholat dua rakaat dan pulang. Itu bukan jum'at. Dan Allah tidak menginginkan kumpul-kumpul, kata Allah itu. Kalaupun kalian mesti berkumpul, kumpulnya satu mesti menyatukan di antara yang kumpul. Jangan pernah terjadi, orang datang gak kenal siapa yang duduk. Setelah itu saling mengisi, saling share. Jadi tidak pernah terjadi Jumat di era Nabi, kecuali Jumat itu menjadi Jumat Solusi. Jadi yang haus datang ke Jumat, dia pulang hilang dahalaganya. Yang lapar datang Jumat, dia pulang kemudian hilang laparnya. Yang hebat. Semua persoalan yang dibawa ke dalam masjid ketika Jumat itu tuntas persoalannya. Jadi kalau hari ini kita buka seminar kita, tausiah kita, pengajian kita di hari Jumat, maka ini menjadi sebuah gerbang perubahan yang hebat yang menandakan bahwa bapak dan ibu para hakim itu bukan sekedar datang untuk duduk untuk kumpul. Kalau seperti itu jahiliah sudah duluan. Tapi di sini kita harapkan punya database yang saling mengikat dan menyatukan. Kenal siapa yang duduk di sampingnya sehingga nanti ke depan bisa saling mengisi untuk memudahkan tugas-tugas yang dibawa dalam berkehidupan. Itulah asal mula, jumat dengan spirit dan kedalaman maknanya. Nah, sekarang baru kita masuk ke mukadimah yang kedua. Kita belum mulai. Ini masih <tuh> <si> mukaddimah. ya. <tuh> Baik, kita kan belum masuk ke integritas, ya. Sampailah di Yathrib. Oke, okay. saya ingin konstruksikan dulu, bagaimana secara antropologis kondisi Yathrib itu, dari segmentasi masyarakat yang sangat heterogen. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Yathrib itu datang ke situ, kemudian membangun koloni di situ, ya, mulai berkomunitas, datang sebagian juga yang Arab dari Yaman, di awal-awal masa, bahkan sebelum Nabi Isa lahir. Awal-awal sekali. Itu Arab kohpan rata-rata dari Yaman. Jadi maaf setelah terjadi banjir besar ya periode setelah Nabi Sulaiman itu kan ratus sabah ada banjir besar saya lelah aram maka sebagian kemudian bermigrasi ke wilayah Yathrib kumpul di situ ada dua suku besar namanya Aus dan Khazraj baik nanti dua tahun sebelum masehi ya Romawi itu menaklukkan wilayah Syam Syam itu sekarang empat negara jadi ada Palestina, Lebanon, Syria satu lagi eh, Jordania plus Afrika, Afrika Utara, plus Mesir. Itu dua ke satu tahun sebelum Masehi. Nabi Isa lahir. Saat 70 ya Masehi, 70 tahun 70 itu Masehi, orang-orang Yahudi yang ada di wilayah itu itu mulai merasakan ketidaknyamanan dengan Romawi sehingga berusaha untuk memberontak. Yang di Afrika Utara pada masa Titus memberontak kemudian gagal, terusir, Nah, tahun 135 Masehi, saat masa pemerintahan Kaisar Hadrian itu memberontak juga sebagian, gagal, terusir dan diburu. Yang terusir dan diburu ini mereka berlari datanglah ke Yathrib. Jadi ini asal mulanya Yahudi hadir di Yathrib. Nanti kita akan tahu bagaimana ayat-ayat tentang integritas dan prioritas itu lahir dalam suasana itu. Jadi saya hadirkan suasananya dulu. Datanglah kemudian ke Yathrib dengan harapan satu, sebetulnya ada motif spiritual juga. Karena di Taurat dan Injil itu ada berita akan lahir Nabi terakhir, Nabi hebat, punya integritas tinggi, ciri-cirinya luar biasa, sifat toleransinya begitu dalam dan mampu menyatukan dan memimpin dunia. Itu viral di Taurat dan Injil yang kelak didokumentasikan juga di surah yang ketujuh di ayat 157 di surat Al-A'raf. Ya, ummiya, maktuban fit wal injil. Paham? Tidak. <tuh> saya terjemahkan. Dokumentasi tentang nama Muhammad itu sudah terdokumentasikan dalam Taurat dan Injil, sudah viral di kalangan mereka sehingga mereka pun bermigrasi untuk menunggu nabi itu. Ya, jadi mereka datang ke Yasib, itulah awal mula terjadi Yahudi berbondong-bondong ke sana sehingga yang tinggal di situ masyarakatnya heterogen. Nasrani ada? Ingat, Nabi itu periode sebelum hijrah di tempat Yasrib itu sudah ada Nasraninya, ada Yahudinya, kan? Kemudian juga ada yang tidak beragamanya. Animismenya juga ada. Jadi keyakinan itu sangat heterogen. Oke. Saya nyambung dengan cepat. Dalam situasi itu Keadaan di Madinah setelah bercampur, ini Yaman sukses berdagang. Pasarnya stabil. Ketika datang Yahudi, genealogi yang dulunya kembali muncul, rasa rasialnya tinggi itu muncul kembali. Sehingga ingin menguasai sektor ekonomi, sektor politik, plus juga sektor militer. Jadi mereka sudah membuat kemudian sisi militernya dengan 700 pasukan di setiap suku. Ada tiga suku besar, saya cepat. Di dalam Madinah namanya Kainuka, di perbatasan ke belakang ada namanya Bani Nadir ya kemudian ada juga 20 suku kecil tambahan masing-masing suku itu itu punya 700 tentara dari sisi ekonomi mereka mencoba menguasai pasar singkatnya dipecah Aus dan Khazrat pasar dikuasai sehingga terjadilah monopoli pasar jadi ketika Nabi akan hijrah ke Yathrib setelah eranya beliau tiba itu dibuka dengan surah Al-Jumu'ah satu, suasana Yasrib itu sangat tidak ideal. Pedagangnya banyak, kemudian konflik sosialnya juga tinggi. Mohon maaf, integritasnya sangat bermasalah, moralnya bermasalah, dan semua kegiatan dimonopoli oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Di situasi itulah kemudian Nabi datang ke Madinah dan menghadapi berbagai kompleksitas yang ada. Apa kaitan dengan pembahasan kita saat ini? Bapak Ibu, saat awal datang itu, di pertengahan turun surah Al-Jumu'ah, pembuka kita sekarang, setelah masuk ke dalamnya, dihadapkan dengan heterokuintas yang tadi kita dapati, ternyata, di antara satu persoalan yang langsung saja terkait dengan pembahasan kita, Nabi menyatukan dulu seluruh akar konflik ini dipecah, dimitigasi oleh beliau. Ini mungkin ke depan kalau menangani perkara, metode Nabi ini bisa penting sekali untuk bisa kita serap, yang beliau lakukan adalah memitigasi persoalan sebelum beliau bertugas. Ini apa nih problem utamanya? Oh ini konflik sosial, Aus dan Hadrat nggak selesai. Seakan Nabi ingin dilibatkan masuk ke dalam faksi pertentangan itu. Maka yang Nabi lakukan, satu mempersaudarakan dulu semua elemen yang ada di Madinah itu. Orang Islam, Muhajirin Ansor dipersatukan. Aus dan Hadrat dipersatukan. Sehingga ketika mereka di, disampaikan dengan satu narasi, kita ini kan tinggal di satu tempat, ingin tempatnya makmur. Tempatnya sejahtera. Bagaimana mungkin kalau kita menginginkan kesejahteraan, menginginkan kemakmuran, tapi kita bertengkar terus? Alih-alih kita mendapatkan apa yang diharapkan, maka yang tercapai dan terjadi selalu ketidakstabilan dalam berkehidupan Maka singkatnya, mereka semua sepakat untuk bersatu damai. Dibikinlah apa yang disebut dengan piagam Madinah. Maka di situ pasar stabil lagi, konflik sosial hilang, selesai keseluruhannya dan Nabi diangkat sebagai pemimpin tertinggi. Problem mulai muncul saat diangkat menjadi pemimpin tertinggi itu, beliau mesti menyusun kebijakan-kebijakan dari media, unsur masyarakat yang berbeda-beda, heterogen di dalamnya. Ada Yahudi. Ada nasrani, ada pagan lokal, ada animisme, plus juga muslim. Pelan-pelan, apa yang disepakati dari sisi hukum? Nabi angkat dari setiap golongan ini hakim-hakim memutus perkara di kalangan komunitasnya sendiri. Supaya berkeadilan, disusun berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi, kalau ada kasus di kalangan Nasrani, hukumnya pakai Nasrani; di kalangan Yahudi, hukumnya pakai Yahudi; di kalangan Muslim, hukumnya pakai hukum Islam. Jadi, itu hukum kesepakatan bersama yang diikat dengan satu ikatan yang padu. Maka, terjadilah proses-proses itu sampai akhirnya awal-awal tenang, damai, sehingga berubah kota itu yang tadinya tertinggal secara ekonomi, konfliknya banyak menjadi suasana kota yang mencerahkan, mendamaikan, menenteramkan karena punya value. Tadi value yang tadi saya terangkan di awal itu diterapkan dalam kehidupan sehingga menjadi suasana kota yang mencerahkan. Kota yang mencerahkan dalam bahasa Arab singkatnya dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kedatangan Nabi Muhammad ke Yasrib itu merubah suasana yang tadinya terbelakang konflik sosial tinggi, ekonomi tertinggal, menjadi suasana kota yang menginspirasi dikenal dengan Al-Madinah, Al-Munawarah. Kaitan dengan diskusi kita, dalam proses perjalanannya ditunjuk hakim-hakim yang menangani perkara ini, ternyata tantangannya tidak mudah. Karena menemukan apa yang sebelumnya tidak terjadi di fase Mekah. Di Mekah nggak ada Yahudi, Pak. Bu. Nasrani juga nggak aktif, karena cuma ada satu tokoh yang dia hanya menyalin kitab Injil saja ya namanya Warokoh bin Naufal itu pamannya Sayyidah Khadijah itu cuma nyalin saja tidak ada gerakan misi saat di Mekah tapi di Madinah aktivitasnya sudah kuat Nasrani kuat Yahudi apalagi yang lain juga sama ternyata ada kebiasaan-kebiasaan dalam dunia hakim pada masa itu yang jadi problem sehingga Allah menurunkan ayat-ayat yang salah satunya tentang integritas seorang hakim, Quran surah kedua di ayat 188. Ini kita masuk ke inti materi kita. 188. Di sini saya akan agak pelan-pelan karena sudah masuk ke materi. Saya mohon maaf tadi saya agak lompatkan dengan cepat dan saya uraikan agak sedikit cepat untuk menghemat waktu. Sekarang ini intinya dengan inti bahasan kita. Jadi kesimpulan pertama, dulu di era Nabi datang ke Yasrib dan menjadi Madinah, hakim sudah ada. Dua, apa yang dihadapi dalam dunia kehakiman pada masa itu, juga sudah muncul problem terkait dengan isu integritas. ini sesuai topik kita dulu karena kita keluarkan ayat-ayat dan hadis yang senapas dengan itu persoalannya klasik jadi maksud saya kalau ada kasus terjadi sekarang seperti ini itu sudah keduluan 15 abad yang lalu dan Islam sudah turunkan solusi untuk mengatasi itu jadi kalau kita belajar hari ini dan mendapatkan itu kita akan komparasikan orang dulu setelah ayatnya turun mereka sukses Orang sekarang dengan ayat yang sama dan terbebas dari suasana masa itu dan lebih modern, harusnya bisa dua atau tiga kali lebih dibandingkan dengan generasi yang lalu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Hukam jama' dari hakim. Baik. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hei kalian yang sedang berperkara. Ayatnya turun. Hei kalian yang sedang berperkara. Muhammad sampaikan pada pihak-pihak yang sedang berperkara. Jangan mencoba mencari keuntungan untuk mendapatkan hasil putusan sesuai dengan harapan yang berperkara itu. Awas. Ilal hukam. Dan dia mencoba menempuh jalan itu dengan meruntuhkan integritas para hakimnya dengan memberikan sogokan atau gratifikasi ataupun bentuk lain yang menurunkan integritas hakim sehingga dia tidak bisa memberikan putusan yang berkeadilan. Saya ulang ya. bil biha ila amwalin nas. Sehingga dia yang berperkara berbuat salah, hakim pun diseret untuk berbuat kesalahan yang serupa. Dan itu, kata Allah, lebih membahayakan karena Dia adalah pemberi putusan yang berpotensi dengan keputusannya itu bergeser dari nilai-nilai keadilan. Alih-alih berbuat adil, disifati, kemudian ketika turun integritas itu berubah jadi batil. Jadi, dibagi dua oleh Al-Quran, ada hakim yang dekat dengan keadilan. Di antara sifat adil itu dia memiliki sifat nazahah namanya nazahatun dalam bahasa sekarang nazahah itu disebut dengan integriti integritas jadi ada amanah ada nazahah itu berbeda hakim yang memegang teguh amanahnya untuk berkomitmen pada apa yang telah diamanahkan kepadanya dan menjaga diri nazah itu dari kata tanzih melepaskan, membersihkan dari semua unsur-unsur yang bisa mengurangi independensinya dan integritasnya sehingga dia bergeser dari komitmen-komitmen kebenaran itu Nazaha namanya bahasa sekarang disebut dengan apa integritas. Jadi ada hakim disebut dengan hakim adil karakternya disebut dengan adalah makanya teman-teman kalau ada masjid suka ada masjid ala adalah kan ya sifat bagi para hakim ini ala adalah lawan dari ini ketika integritasnya berkurang. Dan bergeser dari nilai-nilai keadilan Hanya untuk mencari Sisi materialistik duniawi Dan meruntuhkan sifat-sifat ini Maka berubah sifat itu dengan bahasa baru Dalam diksi Al-Quran Disebut dengan batil Sesuatu yang harusnya diingkari dan tertolak Batil Batola Batil Kalau orang sedang ruku dalam sholat, kemudian maaf ada suara angin keluar dan baunya jelas, gitu kan? Sholatnya masih sah atau batal? Batal. Dibatalkan sholatnya dengan satu bau yang keluar tadi dan angin yang keluar walaupun tidak diduga-duga. Batal. Artinya gugur sholatnya. Seorang hakim yang punya integritas. Dia berlatih, di training, luar biasa, didoktrin dan sebagainya tapi kalah dengan satu keadaan ini, dibatalkan status kehakimannya oleh Tuhan. Karena sifat-sifat yang muncul dan tergeser dari nilai keadilan. Mungkin secara duniawi, dia masih bekerja. Tapi dalam pandangan Allah, dia tidak mewakili tanganku lagi di bumi. Dibatalkan oleh Tuhan. Jadi seakan-akan bahasa kerennya sekarang begini. Jangan katakan dia wakil saya di bumi ketika dia mengurangi integritasnya. Karena saya pun telah membatalkannya. Turun ayat itu, apa yang terjadi? Maka Nabi mulai memberikan satu narasi-narasi dan panduan-panduan bagaimana menjaga integritas hakim-hakim muslim sehingga menjadi role model bagi hakim-hakim yang lainnya. Turunlah hadis-hadis spesifik dan doktrin Nabi dan sejak saat itu yang paling dahsyat tidak pernah dipaksa bagi orang-orang. Ayo masuk Islam, ayo begini, nggak pernah ada. Semua turun dengan nilai-nilai akhlak, nilai contoh. Bahkan yang maksa kalau nggak masuk Islam, Awas ya, misal. Itu dosa. Maaf Pak Ibu, sekali lagi. Kita di Islam itu punya dua ayat yang sangat penting. Yang itu jadi standar keislaman. Lakum dinukum itu toleransi tertinggi. Hormati keyakinan orang lain. Jangan pernah mencela, jangan pernah menyoal. Silahkan masing-masing ibadah. Tapi ada satu ayat lagi, la ikraha din. Quran surah 2 ayat 256. Jangan paksa orang untuk masuk Islam. Ada musibah misalnya gempa di Cianjur, misal di Sukabumi atau tempat lain. Teman-teman dari Mahkamah Agung kumpul ingin kasih bantuan. Bikin misalnya pos. Di situ ada biskuitnya bagi yang lapar. Biskuitnya dikasih merek La ilaha illallah. Siapa yang makan diharapkan langsung masuk Islam. Itu alih-alih bermanfaat statusnya dosa. Jelas? Statusnya dosa. Jadi yang dilakukan apa? Kasih contoh, kasih akhlak, implementasikan nilai-nilai itu sebagai value yang ditransformasikan dalam bentuk akhlak perilaku, maka dengan sendirinya orang akan menilai, "Oh, inilah Islam, seperti ini role modelnya, praktek kehakiman di masa itu." Begitu dilihat tanda-tanda demikian, yang terjadi rata-rata ini di persoalan Yahudi pada masa itu, ya, dengan tiga suku besar utama. Ada Bani Qayduqa, ada Qayruzah, yang satu lagi Bani Nadir. Itu tiga suku yang paling besar, sisanya 20 yang kecil-kecil. Maka dirinci oleh Nabi, dimitigasi. Ketika ayat itu turun, Nabi cek satu-satu. Apa yang terjadi? Oh, ternyata masalah yang pertama, risuah. Dokumentasinya ditemukan di dalam Mu'jam al awsat karya At-Tabrani. At Saya turunkan sampai ke dalilnya supaya mudah dicari pasal-pasal dan ayat keberapanya gitu ini di hadisnya muajam at tamrani nomor hadis 226 2026 periwayatnya namanya Abdullah bin Amr bin As ya. versi kedua di at tirmizi at tirmizi nomor hadis 1336 periwayatnya Abu Hurairah Isu pertama di kalangan hakim yang terjadi pada masa itu yang menurunkan integritas, riswah. Riswah. Bahasa kerennya sekarang suap. Suap, penyuap, sogok, menyogok. Oke. Ini sudah umum ya, Pak? Jadi kalau ada kejadian orang yang mencoba untuk menyuap, didn't? itu 15 abad yang lalu sudah terjadi di era Nabi. Sejak Nabi bertugas di Madinah. Maaf, maaf, ini ada kaidah di ilmu tafsir begini. Kalau ada kejadian, nggak disebutkan siapa orangnya, detil waktunya kapan, ini menunjukkan kejadian itu akan berlangsung lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda, dengan cara yang tidak sama tapi substansinya serupa. Tapi kalau disebutkan di Quran atau di hadis, utamanya di Quran, orangnya langsung dengan bin dengan bintinya, kejadiannya kapan, ini menunjukkan peristiwanya hanya terjadi pada orang itu saja sebagai pesan istimewa untuk orang-orang di generasi berikutnya. Contoh. Ibu kenal dengan Maryam, ibunya Nabi Isa. Kenal di mana? <laughs> Oke. Okay. Perhatikan baik-baik. Nabi Isa itu lahir dari seorang rahim perempuan yang mulia kemudian disucikan oleh Allah dibela dalam Al-Quran dari segala jenis tuduhan namanya Bunda Maria Maryam di Quran ada surah 19 dengan namanya Maryam dan dijelaskan dengan bintinya wa Maryam Imran Maryam anak perempuannya Imran kenapa disebutkan sampai dengan kenasabnya Maryam anak perempuannya Imran untuk menunjukkan bahwa peristiwa itu hanya terjadi pada Maryam yang ini dan tidak akan pernah terjadi pada Maryam-Maryam yang lain di masa depan. Yang hanya bisa mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Jadi kalau ada Maryam di puncak sekarang bisa mengandung dan melahirkan tanpa bapak itu banyak. Tapi yang tanpa disentuh laki-laki manapun itu cuma Maryam binti Imran. Tapi kalau kita temukan inisial dalam Al-Quran seperti Firaun, itu bukan nama asli. Jadi, Anda kalau mau mencari siapa Firaun ini sesungguhnya, nama aslinya itu sampai kiamat kurang dua hari, cuma buang-buang waktu. Karena yang dimaksudkan di situ, pesan moralnya dan ingin diberikan kesan akan terjadi lagi di masa depan. Firaun itu kan jabatan yang melekat. Jadi ketika Anda punya jabatan, akan muncul nih godaan-godaan yang senilai dan perilaku yang potensinya sama dengan di masa lalu. Maka hati-hatilah. Tokohnya bisa berbeda, tapi kejadiannya bisa serupa. Nah, hadis tentang riswah, suap menyuap ini, kejadiannya terjadi di masa Nabi. Tapi nggak disebutkan siapa pelakunya, kapan detil kejadiannya. Ini menunjukkan bahwa ketika Anda menjadi dan diamanahi oleh Allah sebagai hakim, profesi hakim yang mulia itu, maka potensi sogok menyogok, suap menyuap yang menurunkan integritas itu itu sangat mungkin terjadi. Itu pesan yang pertamanya. Apa hadisnya? Oh, satu ayat. Dan saya sebutkan pertama ini karena ini masuk dalam extraordinary crime dalam persepsi hadis. Awas oh, teman-teman tipikor hati-hati nih ya. Enggak, itu bahasa hadis, Pak, bahasa hadis. Saya sebutkan langsung hadisnya ya. Kata Nabi, Ar-Rashi wal-Murtashi Yang nyuap dan yang disuap di neraka. Nabi tidak katakan berdosa. Nabi tidak mengatakan begini, yang nyuap dan yang disuap itu berdosa. Ini menunjukkan bahwa suap menyuap itu itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Cuman langsung ke neraka. Nah ini bahasa hadis ada diksi di dalamnya. Jadi kalau ada diksi yang seperti itu itu artinya perbuatan yang dimaksud itu damage-nya besar. Mencelakakannya tinggi, bahayanya banyak. Itu hadisnya sama, Pak. Itu nafas kalimatnya sama dengan hadis pembunuhan. Al qatil wal maqtul finnar. Orang yang bersengketa ingin saling membunuh sehingga ada korban, dua-duanya di neraka. Dengan maksud membunuh, menghilangkan nyawa. Jadi disamakan hadis tentang suap menyuap itu damage dengan hadis pembunuhan. Ini membunuh secara perlahan. Jadi membunuh integritas itu itu disifati oleh Quran sebagai pembunuhan perlahan, proses pembunuhan perlahan karena menghilangkan sifat moral sehingga merusak pada karakter kinerja. Karakter moralnya hilang, karakter pengerjanya itu negatif, pasti gugur. Jadi bagian pertama ini. Suap menyuap Baik, ada bentuk turunan dari itu. Ya, kenapa tegang begini nih? <laughs> ya balik. Saya mau perhalus ceritanya kejadian nyata. Ya, jadi kita akan turunkan dari mana sumber ini bisa muncul. Bagi ada giumnya begitu ada celah hukum berarti ada potensi kan di dalamnya. Ya, celahnya ada di mana? Ya kita bagi dua nih. Satu. Kita mulai dari internal para hakimnya dulu. <tuh> Sahabat Abu Hurairah, pernah dengar ya, Pak? Gue ya, Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman. Sebelum masuk Islam namanya Abdul Syams. Majusi, pindah Nasrani, berpetualang, kemudian masih gelisah dan mendengar ada seorang yang mengaku nabi di Madinah. Namanya Muhammad. Penasaran, datang ke Madinah di tiga tahun sebelum nabi wafat, tahun ke-7 Hijrah. Usia nabi sudah 60 tahun begitu datang melihat Nabi, masya Allah, itu baru melihat sudah jatuh cinta pada akhlaknya, senyumnya, kelembutannya, kebaikannya. Memutuskan masuk Islam, ganti nama jadi Abdurrahman. Bapaknya Sahar, Abdurrahman bin Sahar. Minta nasihat di antara nasihat Nabi-nya, kamu berlakulah lemah lembut, ya termasuk bukan hanya manusia pada tumbuhan dan hewan. Pulang dari situ di tengah jalan ketemu dengan seekor anak kucing, ya anak kucing kecil. Jadi ada anak kucing liar, ada anak kucing rumahan. Kalau kucing rumahan itu kitten. Kitten. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kitty. Ya. Makanya Hello Kitty kucing rumahan kan, jadi bantal, jadi spray dan sebagainya. Kalau kucing liar itu hurratun, hurratun anak kucingnya hurairah. Maka anak kucing kecil itu dibawa, dimasukkan ke dalam jubahnya, dipelihara mengamalkan hadis tadi. Anda bayangkan seorang mu'alaf masuk Islam, belajar dengan giat, yakin dengan keislamannya, hadis tentang kasih sayang bukan hanya pada manusia, pada kucing, pada anak kucing pun dia terapkan. Jadi kalau kedinginan dia selimuti, makan dia suapi, dan kemanapun dia bawa dimasukkan ke dalam kantung jubahnya. Satu kali di jalan ketemu Nabi Papasan, keluarlah anak kucing kecil itu mengeong, kata Nabi Anta Abu Hurairah. Kamu itu bapaknya anak kucing kecil, merawat anak kucing seperti ayah merawat anaknya. Oke, okay. Umuh Rera belum ada bu. Dari sini kalau jalan-jalan nanti dapat kucing boleh silahkan ya. <tuh> jaga beliau, saya cepat. Ditugaskan jaga Baitul Mal, aset negara. Singkatnya ketika jaga, satu kali datang pencuri. Begitu pencuri itu datang, tangkap oleh beliau. Kau mencuri, saya lapar pak, tapi tidak mencuri katanya. Setelah itu dibebaskan, dia pergi. Hari kedua, dia datang lagi, ditangkap lagi. Dengan pengaduan yang serupa, saya lapar, butuh ini, butuh itu. Tidak, tapi tidak dengan mencuri. Sekarang kamu akan saya bawa ke hadapan Nabi. Tidak, ya tolonglah saya begini begitu dibebaskan. Dilaporkan esoknya ke Nabi. Nabi katakan, ya dia malam ini akan datang lagi. Begitu datang malamnya sudah bertekad, saya tidak akan pernah lepaskan lagi. Maka ditangkaplah kemudian sosok itu. Ketika ditangkap, saya akan bawa kamu langsung ke Nabi. Perhatikan. Maka orang itu kemudian berkata, jangan bawa saya ke Nabi, kompensasinya saya akan ajarkan Anda satu ayat yang kalau Anda itu fokus, bisa hafal ayat itu, maka Anda tidak akan pernah disentuh dan digoda oleh setan. Abu Hurairah itu tipikal seorang pembelajar. Ingat baik-baik, di sahabat Nabi itu nanti ada yang tipikalnya dengan kedudukan, ada yang dengan harta, kedudukan seperti Omar, harta seperti Abdurrahman bin Auf dan Uthman, pembelajar seperti Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah, nanti ada yang dengan tenaga seperti Bilal. Orang itu membawa dengan pembelajaran, saya ajarkan satu ayat yang kalau engkau bisa menghafal dan membacakannya engkau tidak akan digoda dan disentuh setan. Maka diajarkanlah ayat kursi itu. Ya, Quran surah kedua ayat 255. Begitu dibacakan terpana karena baru dengar itu kaget, itu yang dipegangnya itu tiba-tiba terlepas dan hilang. Dilaporkanlah kepada Rasulullah, Nah, laporan itu diberikan bukan hanya ingin melaporkan kasus, karena khawatir tidak mampu menunaikan tugas karena kena gratifikasi satu ayat. Catat itu. Ya, dan kasusnya sebanyak. Jadi bukan karena ingin melaporkan kejadian begini saja, karena takut saya salah menunaikan amanat karena dikasih satu ayat saya lepasin gitu. Walaupun nggak nggak dalam konteks melepaskan sengaja, karena kaget baru dapat itu lepas. Maka apa kata Nabi? Dia memang benar, sekalipun dia tetap pembohong. Ayat itu benar dia sampaikan, ya ayat kursi itu. Walaupun dia tetap pembohong, tahu kan kau siapa itu ya Abah Hurairah? Tidak ya Rasulullah. Dia setan yang menyamar. Setan itu kan nggak butuh makan, Pak. Setan nggak butuh makan, Bu. Kisah itu hanya ingin menunjukkan kesan bahwa hati-hati. Di antara banyak kasus-kasus yang terjadi yang disasar pertama kali dalam faktor integritas adalah ketahanan kita pribadi. Jadi kalau ada seseorang hakim yang terjebak pada dunia-dunia yang melemahkan integritas, sebetulnya awalnya bukan karena faktor eksternalnya. Kalau kita punya kekuatan internal di dalam, apapun yang ada pada kita, serangan-serangan, godaan-godaan dengan tameng dan kekuatan di dalam itu itu akan mental dengan sendirinya. Orang kalau lewat tidak menyapa dan kita bisa mengondisikan keadaan hati kita dengan mengatakan mungkin dia buru-buru. Mungkin dia sedang sakit gigi. Mungkin tidak akan pernah ada kesimpulan sombong dia. Nggak negur saya. Kenapa? Dia punya ketahanan dalam dirinya. Ya, jadi setan di masa lalu sudah mendeklar saya akan menggoda langsung melemahkan integritas pada diri seseorang dengan melemahkan pertahanan internalnya. Tapi setan masa lalu itu cukup dilempar dengan ayat kursi setan sekarang tidak cukup dengan ayatnya, dengan kursinya sekalian tuh. Oke, okay. jadi kita punya turunan sekarang. <laughs> Ini problem pada masa itu. Ini kasusnya. Eh, ada lagi pak, tapi saya nggak akan banyak di situ. Kita turunkan langsung ke bagaimana tips dari nabinya untuk bisa memberikan ketahanan mentalitas yang kuat secara internal sehingga kasus-kasus semacam ini itu kita bisa tepikan dan dengan sendirinya dia terpental. Ya, kita butuh Pak Artijo, Artijo baru atau tokoh-tokoh yang tidak dikenal oleh publik karena tidak diviralkan tapi punya integritas yang hebat. Saya kira sejarah kita juga mencatat dan kita sangat hafal dengan itu semua. Maka apa yang diberikan pendidikan pertama kali oleh Nabi? Fokus baik-baik di sini titik paling pentingnya. Saya belum sampai ke prioritas saya baru masuk ke aspek integritas dulu, satu yang dibacakan oleh kori kita tadi sangat luar biasa, Quran surah al-mulk ayat yang kedua Quran surah 65, ayat yang kedua sudah? oke okay. tafsirnya, Quran surah 39 ayat 30 sudah? Walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amada. Wahuwa la'azizul wafur. Dialah Allah yang telah menjadikan kehidupan. Kan? Dan kematian itu. Itu terjemahannya. Tapi ayatnya tidak bicara begitu. Ayatnya mendahulukan kematian baru kehidupan. Walladhi khalaqal maut dulu. Baru hayat Fokus baik-baik Sekarang perhatikan baik-baik secara psikologi Quran Kenapa maut didahulukan dibandingkan dengan hayat Dan hayat itu ada alifnya di ujungnya Hayat panjang kan Baik ya Kenapa hayat diakhirkan Karena pada umumnya orang yang hidup selalu ingin hidup lebih panjang dan akhir Siapapun yang merasa hidupnya ingin panjang kadang-kadang keinginan itu bisa dikejutkan dengan maut yang datang lebih cepat dari apa yang tidak dia duga. Maksudnya apa? Kata Allah ingin menyampaikan, hei silahkan kau berkehidupan. Silahkan senyaman-nyamannya. Ya, bahkan di ayat yang ke-30, eh, surah ke-39, silahkan. Kau senyaman-nyamannya berkehidupan. Engkau punya pilihan bebas kata Nabi. Imal masih tafainna kamayit. Kalau kita bawa ke konteks hakim, eh hey, para hakim silahkan. Engkau berintegritas, bagus. Engkau terima suap, itu pilihan kamu. Kau lemahkan integritasmu, pilihan kamu. Tapi ingat ya, ingat baik-baik kata Allah. Perhatikan, dan ditegaskan oleh Nabi. Fa innaka mayyit, innaka wa inna Sedahsyat dan senyaman apapun Anda menerima sesuatu, pada akhirnya Anda meninggal juga. Pada akhirnya Anda meninggal juga. Jadi apa yang mampu mencegah seseorang tereduksi nilai integritasnya sehingga dalam konteks mengatasi kasus-kasus semacam ini dia bisa mempertahankannya. Yang pertama, zikrul maut. Kata Allah, ingat ya, kalau kamu dihadapkan pada situasi sulit seperti itu, bayangkan ketika menerima itu kamu wafat. Mau nggak diwafatkan oleh Allah dengan status sebagai hakim yang sedang menerima suap dan wafat? Ada yang bisa memastikan kapan meninggal? Nggak <tuh> ada. Gak ada yang bisa pastikan. Hari Kamis dulu, Kamis, ada seorang soleh. Ini kisah nyata, saya nggak cerita yang fiktif. Ada seorang tua soleh, tinggal di Pasar Bo, jalan telaga itu ke atas dikit, itu orang saking solehnya, hidupnya dibaktikan, didedikasikan hanya untuk merawat musola. Sampai ini nggak masuk di akal kita nih, tiba-tiba datang orang Qatar ke situ, dan mengatakan, saya ingin merenov ini, tapi yang rawat nanti harus bapak. Dari mana ke Qatar? Dari Qatar ke Pasar Dan orang ini nggak punya Instagram, nggak punya Facebook. Orang tua. Singkatnya jadi masjid itu, musola itu jadi, dikonversi jadi masjid, dirawat oleh bapak itu. Dirawat, dijaga, beliau yang adzan hari Kamis sedang puasa. Suasana kayak gini, habis asar. Pak, nunggu buka bu, sedang tiduran, cuman merem melek, merem melek. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Diwafatkan di tempat terindah yang sedang dirawat oleh beliau dalam tugas dan dalam keadaan puasa sedang beramal soleh di tempat yang soleh dalam keadaan yang soleh wafat dalam tugasnya dan wafatnya indah cuma marah melek marah melek meninggal hati-hati belakang tuh yang marah melek marah melek tuh, <guluh> tuh ya <tuh> saya mau katakan begini yang saya mau katakan ayat ini memberi kesan hei aku rahasiakan kematian itu supaya engkau selalu mengingat dan liabluwakum ayyukum ahsanu amala tujuannya supaya selalu kita bisa kreasikan semua pekerjaan kita itu jadi pekerjaan yang baik. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dan ingat wafat ketika mengerjakan itu pasti konversinya kebaikan. Kebaikan. Gak usah jauh-jauh Pak Ibu ya, mohon maaf dah. Kalau Anda sedang menangani perkara, tiba-tiba datang yang seperti ini. Dan Anda merasakan bagaimana kalau sedang dikasih, ini Allah yang bilang. Jangan gambarkan Adi Hidayat yang cerita. Tapi Tuhan kita yang menciptakan kita mengatakan statementnya, kalau kamu menerima itu dan aku wafatkan saat menerima, sanggup tidak kamu pulang dan diviralkan saat hisab sebagai hakim yang menerima suap. Nanti kita akan temukan di ayat lain, aku sudah mengangkat engkau dengan posisi tertinggi sebagai wakilku. Kenapa engkau berubah dan menandakan itu ke titik terendah sebagai hakim batil yang menerima keburukan. Itu yang dimasukkan dulu. Karena itu zikrul maut, ingat kematian. Kadang-kadang penting untuk meningkatkan integritas. Ada korelasinya. Ya, sehingga nanti disusul dengan hadis lain ketika orang itu wafat janji nabinya udhkuru mahasina takum viralkan kebaikan-kebaikannya ada orang yang jasadnya sudah tertanam di tanah, tapi namanya masih harum dengan integritas yang dia pertahankan anda tinggal pilih, mau nyimpen aktiva yang panjang atau mau terjebak dalam konteks yang seperti itu satu ya amalan kedua. Jadi kita konkretkan dan komplitkan sampai ke amalnya turunannya. Jadi amal satu ingat kematian. Oke pelan pelan. Ada saya berceramah sekitar tahun 2013, salah satu masjid. Masjid itu punya institusi pemerintahan juga, setelah itu saya ceramah, ada yang konsultasi, Ustaz, ada kawan saya. Bagaimana cara mengingatkannya, Ustaz? Dia itu baru kerja berapa bulan, ya belum eselon yang tinggi-tinggi, tapi jam tangannya sudah Rolex. Saya bilang, langsung ajalah ke yang paling tinggi, ingatkan pada kematian. Bagaimana saat menerima itu dia wafat? Masalahnya Ustaz, dia tidak takut mati, dia cuma takut miskin. Oh, ada kasus berarti yang kedua. Takut miskin. Hubudunya. Hati-hati ya. Itu penyakitnya namanya wahan. Hubudun ya. Terpatri keinginan diri pada materi yang terlalu dalam. Bagaimana cara mereduksi itu sehingga hati kita dikembalikan pada suasana yang nyaman. Amalan kedua namanya sholat. 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 Bapak Ibu cepat sekali, ada yang tahu artinya sholat Yang benar saya kasih umrah Saya serius Ya, rombongan dari uh, Badilum nanti berangkat 10 orang Bulan depan, saya tambahkan satu kalau ada jawabannya benar Kalau salah ongkosin satu orang Angkat tangan, sholat Ya, ya? doa Baik, bagus, ada lagi yang lain, sampai cengkaring Berserah diri Nah ini, berserah diri ya sampai imigrasi sholat <laughs> itu ya pengertian fikihnya itu doa tenang serah diri tapi secara bahasa sholat itu artinya terkoneksi dengan kuat ya. dari kata sila sholat dari kata silatun dari kata washolat. pernah dengar istilah silaturahmi ya Silaturahmi itu kan gini, hubungan kasih yang kuat, yang saling memperhatikan, yang saat terpisah pun masih ingat. Jadi kalau bapak ibu bertemu begini, itu belum silaturahmi. Belum. Karena nyapa itu orangnya ada. Orangnya ada. Tapi kalau orangnya nggak ada, Anda menyapa dan mendoakan, itulah silah. Masih terkoneksi sekalipun dia berpisah. Ada orang yang tak mampu menatap Tuhannya, dia tidak melihatnya, tapi masih terkoneksi sehingga terjaga keadaan dirinya karena nyambung dengan Tuhan. Ibadah yang melatih kita sehingga terhubung dengan Allah di setiap keadaan dan suasana. Sehingga terjaga kita disebut dengan sholat namanya. Quran surah keempat ayat 103. Quran surah 4 ayat 103. الصلاتة, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat dengan benar. Ingat, dengan benar. Maka ciri pertamanya, dia punya konektivitas dengan Allah. Ingat Tuhan. Saya ulangi, dia ingat Tuhan. Kiaman, baik saat aktivitas berdiri, wa dan saat duduk, wa ala junubikum, bahkan saat berbaring. Dia ingat dengan Tuhan. Makanya kalau kita selesai sholat, belum ada konektivitas itu, belum ingat, kita istighfar kan? Astagfirullah, astagfirullah. Baru kita sambungkan lagi dengan zikir, supaya ingat. Nah, kalau sudah ingat, itu mustahil keluar masjid tertukar sendal. Itu mustahil karena ingat Tuhan dipakai, kan? Nyambung sama Tuhan. Nah, itu baru jalan saat duduk di tempat Anda memutus perkara, dan Anda ingat Tuhan itu mustahil. Anda salah ketik, salah putusan itu mustahil karena ingat Tuhan. Saya kan wakilnya Tuhan di bumi, dan Tuhan sedang memantau saya, dan itu dilatihnya dengan sholat. Nanti ada manfaat sholat itu yang menguatkan integritas. Di Quran surah ke-29 ayat 45. Semakin bagus sholatnya, semakin kuat sholatnya, Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsyah wal mungkar. Fahsyah itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, maaf zina, porno aksi, ya, pornografi, LGBT, kata-kata kotor, jorok, itu fahsyah. Jadi mustahil ada orang sholat kata-katanya kotor, itu mustahil. Orang sholat itu lembut. Diksi katanya itu tidak menyakiti orang. Tidak berbuat yang asusila, itu mustahil. Orang jahili aja jadi bagus kok saat sholat. Mungkar, maaf, maaf sekali. Keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Ya, suap menyuap, sogok menyogok, korupsi. Ya, sampai bikin hoax, membunuh, rampok dan sebagainya itu mungkar namanya itu mungkar. Maka ketika itu dijaga dengan baik, terkoneksi dengan Allah secara kuat, akan diberikan satu filter yang sangat kuat, ada perisai dalam diri kita, yang secara otomatis akan menolak kebongkaran dan kefaksaan. Kalau sholatnya benar. Gak percaya silahkan Pak, jaga yang lima waktu aja Bu. Dengan baik. Kalau mau hebat, naikkan levelnya. Misal, tahajud. Ini saya kasih rahasia ya, tapi ini diantara kita saja ya. Tolong jaga ini baik-baik ya. Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81 pelan-pelan namanya tahajud kalau anda, saya, kita konsisten bisa tahajud, ini jaminan langsung dari Tuhan, dari Allah, pencipta kita wa bi ambil sebagian malam untuk tahajud gak usah sepenuh malam, sebagian saja ya, pelan-pelan kalau konsisten tahajud itu sudah merasakan kenikmatannya, maka aku berikan empat hal yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi anda sholat lima waktu sehusu apapun, sampai nangis, sampai luar biasa. Tapi kalau nggak pernah tahajud, nggak akan dapat empat ini. Satu, asa ayya rabbuka maqaman Satu, Allah akan bimbing anda ditempatkan di karir terbaik yang terapresiasi. Kadang orang maaf ya Bapak Ibu, kenapa ayat ini turun? Untuk memberikan kesan bahwa ada orang-orang yang ingin menjemput karirnya dengan cara yang salah. Yang terkoneksi dengan Tuhan, dia akan dibawa, dibimbing, ditempatkan yang semua orang mengapresiasi dengan itu. Memang layak kok dia di situ, nggak ada yang nyoal. Tempat tertinggi. Saya pernah ajarkan ini pada seorang pejabat yang kompetisi untuk untuk mendapatkan jabatan itu. Itu dalam tanda petik ya, industrinya itu semakin kencang. Setorannya ini dan itunya. Saya bilang, Pak, kedudukan itu SK-nya dari Tuhan, dari Allah. Bapak nggak mengeluarkan itu pun, kalau Allah sudah tetapkan, Anda dapat juga. Percuma Anda keluarkan, kalau Allah nggak berkenan akan jadi. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada makom, ada makom mahmuda. Makom itu tempat tertinggi, tapi potensi orang masih nyoal. Makom mahmuda itu potensi tertinggi, dan orang tidak punya celah untuk menyual Dua, Aku akan bimbing aktivitasnya sehingga dia nyaman dalam memulai aktivitas. Wa akhrijni Dan jika dia punya kesulitan, aku berikan petunjuk kepadanya untuk menyelesaikan persoalannya bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Saya pernah komunikasi beberapa konsultasi kepada kami menangani perkara sulit yang luar biasa, tidak mudah tantangannya. Kami coba berikan spirit ayat ini. Itu Pak Ibu Masya Allah begitu sholat, tahajud, bangun, besoknya merasakan sesuatu pencerahan, dia menemukan. Ya. Bahkan ada yang sedang menangani perkara di lapangan, tangkap orang yang sangat demikian susah, dia tahajud malamnya dapat sesuatu, dapat celahnya dapat. Memutuskan sesuatu nggak mudah, tiba-tiba mimpi ketemu, ah, oh tahu ini, masuk. Jadi, dan yang paling dahsyat kaitan dengan integritas, wajah Ali Miladung Kesultanan Nasir. Jika ada yang akan mencoba menjatuhkan kredibilitasnya, menjebak dia, menurunkan integritasnya, aku yang langsung menolongnya tanpa perantara. Tahajud. Makanya jemari orang sholat, nggak akan pernah maksiat. Anda sedang menangani perkara, Anda hakim yang sholat, datang orang. Pak, lewat perantara, ini 10 miliar tawarannya. Maka Anda dengan pede mengatakan, maaf, jari saya, jari tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat tiba-tiba dia datang lagi. Pak ternyata naik 100 miliar. Sebentar, saya istihoroh dulu. Enggak <tik> <tik> ada istihoroh dalam maksiat ya. Enggak itu. Oke, okay, kita sudah dapat dua amalan. Jadi satu, ingat kematian, yang kedua jaga konektivitas dengan dengan Tuhan. Selalu so, dekatkan kepada Allah. Ya. Oke. Okay? Baik, ini yang ketiga yang terakhir. Yang terakhir yang ketiga. Hanya ada dua jenis hakim, kata Nabi. <tuh> ada berapa jenis? Dua. Hanya ada dua jenis hakim. Dan dua yang menarik ini, satu di neraka, satu di surga. Jadi kalau sudah kita mengetahui tantangannya, ya, yang meruntuhkan integritas, baik suap-nyuap, bentuknya apapun, ada gratifikasi, ada ancaman, ya, ada macam-macam, silahkan pilih kata Allah. Mohon maaf, kita hidupnya itu sudah terancam, Pak. Saya pun terancam, ibu terancam, kita semua ini terancam dengan ajal. Jadi, kalau orang mau ngancam, dia telat sebetulnya. Kalau belum ajal, tuh nggak akan pernah meninggal. Orang mau bunuh diri, ngumpulkan obat nyamuk satu baskom, dia minum, ajal belum tiba nggak akan meninggal. Orang mau ngancam sekuat apapun, kalau belum tiba ajal, nggak akan bisa terjadi apalagi yang dekat dengan Tuhan, Anda punya akses dengan pimpinan, dengan yang punya kuasa. Terlindungi, kita punya akses dengan Allah. Siapa yang bisa menembus? Sekarang problemnya itu, maaf, problemnya itu di iman kita. Karena ayatnya sudah jelas, hadisnya jelas, pasalnya jelas. Sekarang tinggal keyakinan besar kita untuk menghadirkan dalam jiwa sehingga kita mengatakan saya punya Allah. Berapa persen hakim yang mengatakan saya punya Tuhan dalam diri saya? Sehingga itu yang menjaga saya dari semua putusan-putusan yang mungkin menyimpang dari kebenaran. Itu poin tertingginya. Nah, akumulasi sifat kepemilikan Tuhan dalam dirinya itu, itu sifat utamanya disebut dengan takwa namanya. Itulah jeniusnya orang tua kita menjadikan semua dasar kehidupan berbangsa bernegara itu ada nilai spiritualnya disebut dengan takwa. Negara ini bukan negara agama, tapi cara menjalani kehidupan berbangsa bernegara di dalamnya ada nilai-nilai keagamaan yang disebut dengan takwa. Bapak Ibu kalau nggak percaya silahkan turunkan hampir di semua undang-undang kita yang sifatnya pokok nilai ketakwaan ada di situ. Ya, di undang-undang pendidikan, undang-undang Sistiknas nomor 20 tahun 2003, di pasal menimbang aja poin kedua di B-nya sudah ada. Undang-undang dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan. Perhatikan, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Kita bawa ke polisi, di tribrata nomor satunya, kami polisi Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Bawa ke tentara, Sabta Marga nomor tujuh, ketika satu baru kami warga negara Indonesia yang bersandikan Pancasila, dua jadi patriot, tiga kesatria. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Baru empatnya tentara. Jadi spirit takwa itu selalu ada. Dan kita punya dasarnya, itu kan ketuhanan. Minimal untuk jadi takwa itu punya nilai ketuhanan. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, dasar itu <tuh> bukan... <tuh> bukan hanya bagi negara, tapi semua abdi negara, insan negara yang hadir di dalamnya. Makanya undang-undang menjamin di pasal 29 ayat 2 kan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk -tiap untuk memeluk agamanya yang masing-masing. Dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah sekarang Anda yang sudah menguasainya. Pasalnya sudah ada. Kan? Kalimatnya jelas. Semua hukumnya ada. Tinggal tanamkan itu dalam jiwa. Sehingga sifat-sifat dan nilai-nilai ketuhanan itu bersamayam dengan jiwa takwa yang tertinggi. Jadi kalau ada warga negara biasa yang mencoba untuk meningkatkan takwa, hakim itu sebetulnya sudah hatam dengan nilai itu. Dan sudah tidak perlu pembahasan integritas terhadap hakim, karena diangkatnya dia menjadi hakim itu sudah punya integritas. Jadi kalau sudah jadi hakim dipertanyakan integritasnya lagi, dipertanyakan kehakimannya. Karena tidak mungkin orang jadi hakim kalau tidak punya integritas. Makanya saya saat menerima tema ini agak aneh saya. Kenapa ada integritas persoalannya? Halo, kenapa serius begini? <guluh> Oke, okay, satu. Karena eranya berubah. Setan dulu cukup dengan ayatnya. Setan sekarang harus dilempar dengan kursinya sekali. Terakhir. Yuk, membuat prioritas. Ya, Langsung Quran surah ke-59 ayat 18. <kuh> Dan disentuh pakai iman lagi. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Hei orang-orang beriman, jaga sikap karakter moralmu dalam diri. Jiwa takwamu. Takwa itu akumulasi dari karakter moral. Ya, jadi ada karakter moral kebaikan disebut takwa, ada yang jeleknya namanya fujur, bahasalnya nafsu. Maaf, Quran surah 12 ayat 53, "Wa ma ubari nafsi inna nafsala amaratum bisu." Yang menentukan itu hati kita. Ya, kalau akal, akal ini banyak persepsi yang salah sekarang. Akal itu itu masih general. Konstruksinya umum saja. Dia tidak memutuskan, dia nggak punya nilai baik atau buruk. Di akal itu hanya mengkonstruksikan sesuatu jadi knowledge. Data diolah jadi informasi, informasi di knowledge. Diturunkan ke fisik untuk dieksekusi. Perintah mengeksekusinya tembusnya dari sini. Jadi dia itu punya nilai ketika diberikan bisikan dari hati. Apakah yang dikonstruksikan akal itu baik atau buruk? Ya, itu sifatnya dari sini, bisikannya. Jadi kalau orang itu pintar akalnya, mampu mengkonstruksikan semantiknya itu kuat, ya dia mampu menyusun. Oh ini, ini A pendahuluannya, ini B pendahuluannya. Antara A dengan B dia bisa simpulkan, oh ini dari semantiknya seperti ini. Keluar satu kronologis, itu akalnya sehat. Jadi untuk membentuk akal sehat itu sederhana. Baca, analisis, logika dipertajam. Tapi dia nggak bisa memberikan nilai dan keputusan. Keputusan dari sini, karena itu kalau ada orang pintar tapi moralnya buruk, maka itu yang memberikan perintah dan ketika diperintahkan kepada akal yang pintar, itu yang nyurinya makin banyak pak. Orang bodoh pencuri mungkin yang curi lepasnya ayam, tapi kalau orang pintar yang mencuri itu yang tak tergambarkan berapa banyak yang hilang. Itu yang lebih hewan. Sapi itu makannya sampai sekarang masih rumput, tapi orang pintar yang moralnya buruk itu aspal bisa habis gitu. Aspal bisa habis. Maka apa yang terjadi? Ini yang menentukan. Nah, bagaimana menyusun rencana yang prioritas dengan menempatkan ini sikap moral sebagai bagian dasar yang paling awal? Maka Quran surah 59 ayat 18 menjawabnya. Ya ayyuhalladzina amanu, Hei orang-orang yang punya keyakinan yang kuat. Ittaqullah, latih terus integritas kamu dengan meningkatkan sikap moral itu. Dua hal tadi setelah engkau memiliki ketahanan seperti itu tadi, buatlah prioritas untuk menyusun aktivitasmu silahkan tempatkan sebagai skala prioritas, bapak ibu ini arahnya mau kemana? jangan tanggung-tanggung kalau perlu, kalau sudah jadi hakim yang tertingginya, supaya kalau makin tinggi, kebijakannya makin baik bisa dibikin, Anda tinggal hanya membuka tanda tangan, ya selesai kebijakan turun, kalau Anda orang baik konstruksinya berpikirnya baik itu pasti keluar nanti karakter fisikal yang baik. Jadi ada spiritual question, intellectual question, physical question. Dari hati memberikan instruksi kepada akal, diolah sepersian detik, diterjemahkan oleh fisik. Ketika kedudukan Anda semakin tinggi, maka semua kebijakannya pasti baik. Karena itulah kemudian, jangan tanggung kalau sekarang ikut pelatihan dan sebagainya, tempatkan posisi tertingginya paling atas. Jadi hakim agung sekalian. ya Ke atasnya lagi, di KMA sekalian. Yang paling tinggi lagi. Jadi kalau cita-cita kitanya itu tinggi nyangkutnya kan kalau nyangkut pun jelas di bawah itu kan. Kalau belajar kita targetnya IPK 4, nyangkutnya kan 3,9 3,8 tapi kalau targetnya cuma 2,75 nyangkutnya nggak jelas. <San> tapi poinnya bukan itu yang disasar oleh Quran. Saking indahnya Quran ingin mengintegrasikan sikap hidup kita di dunia dengan pertanggungjawaban kita saat pulang. Sekarang Anda menjadi wakil Tuhan di bumi tapi Anda akan berhadapan dengan Tuhan di akhirat. Jabatan yang dipegang sekarang akan ditinggalkan, tapi hisap di depan itu yang akan didatangi. Maka kata Allah, "Bikin planning itu sampai akhirat, dan diturunkan sikap itu menjadi sikap moral saat memberikan keputusan. Ketika Anda memberikan keputusan, menangani sebuah perkara, pertama, putusan yang saya keluarkan ini benar nggak sesuai dengan undang-undang? Tuhan ridho nggak? Kalau saya keluarkan, mungkin nyaman di dunia, tapi nestapa di akhirat." Jangan sampai Anda merasakan perasaan nyaman sementara di dunia, tapi terancam di akhirat dalam kehidupan yang lebih abadi. Maka dari itu, dari sekarang, Bapak Ibu turunkan ini selain dunia dengan jenjang karir yang kita capai, dengan ikut di di diklat di sini. Coba sore ini ada diklat akhirat, mana yang akan dibawa pulang kepada Allah di akhirat kelak? Posisi mana yang mau diambil? Surga itu ada delapan, Pak. Bu, ada delapan dan delapan itu pintunya amal soleh semua. Bisa nggak ada masuk lewat satu sisi sebagai seorang hakim yang membawa kebanggaan saat pulang kepada Allah dan mengincar satu tempat strategi saat pulang. Dan jangan salah, banyak di antara sahabat Nabi yang profesinya sampai ke hakim agung. Dan itu jadi teladan. Itu menjadi teladan. Maka saya kira tempatkan itu saat ini dan semua konstruksi penempatan itu sebagai bagian dari rencana strategis itu dimulai dengan nama-nama waktu sholat. Saya tutup, saya cepat, satu, subuh. Ada yang tahu kenapa nama pertama waktu sholatnya subuh? Enggak ada hadiah umroh, enggak apa-apa. Oke, okay, subuh itu dari kata asbah. Asbah itu artinya yang siap dengan rencana. Quran surah ke-81 ayat 18, وَصُبْحِ tanafas Bersamaan dengan tibanya waktu subuh, dengan nafas yang kau keluarkan, masuk dan keluar itu, Belajarlah dari tumbuhan yang sudah punya rencana mengeluarkan kebaikan dengan oksigen. Belajar dari matahari yang sudah memecah kegelapan malam dan mengeluarkan sinar-sinar dengan membawa manfaat-manfaat yang baik. Maka setidaknya, kalau orang Arab tanya asbahtum, bukan hanya kayak bagaimana kabarmu pagi ini. Tapi maksudnya, engkau punya rencana apa yang akan dieksekusi di hari ini sampai engkau tidur lagi. Kenapa waktu sholat pertama disebut subuh, memberi kesan, orang Islam itu nggak boleh bangun tidur tidak punya rencana prioritas yang jelas. Jadi nggak ada ceritanya begini, jam 7 nanti apa ya? Jam 8 gimana ya? Tidak, Anda susun jam 7 mau ngapain? Jam 8 di mana? Ada rumusan pekerjaan apa? Mana yang paling prioritas? Mitigasikan. Ya, yeah. sehingga putusan keluar kapan? Diselesaikan kapan? Itulah subuh. Nah, sebelum dijalani datang kepada Tuhan lewat salat. Disujud sujud kita minta supaya diberi kemudahan, diberikan petunjuk, diberikan kelapangan. Itulah sebabnya kenapa ada sholat subuh. Jadi malamnya direncanakan setelah evaluasi kita istighfar, siapkan rencana besok. Ya Quran surah ke-94 di dua ayat terakhir. Fa'idha farogta Kalau mau tidur evaluasi dulu yang sebelumnya. Lalu setelah itu siapkan yang untuk besok. Wa ila rabbika tawakal. Kalau besok-besok bangun yang itu rencana sudah siap dibawa. Bawa dalam sholat sebelum anda berangkat minta sama Allah perlindungan ketenangan kenyamanan wisdom dan sebagainya nanti sampai siang disebutnya buhur padahal siang itu bahasa Arabnya nahar kok bisa buhur buhur itu terang jelas nyata kira-kira dari pagi sampai dengan siang hasilnya jelas nggak nyata nggak atau jangan-jangan cuma berangkat duduk santai minum ngobrol ini nggak ada hasilnya sampai dengan siang apa hasil yang bisa dihasilkan dari setengah kehidupan siang itu Jangan sampai semuanya sia-sia. Karena ada orang yang hidupnya cuma ngobrol, kumpul-kumpul, setelah itu gosip, lalu bertikai. Itu terjadi terus, sehingga turunlah Quran surah 103. Ya? Maka disebut dengan Al-Asr namanya. Al-Asr itu, itu bukan sore. Sore itu masa bahasa Arabnya. Asr itu waktu yang diberikan, yang harus diolah menjadi aktivitas yang positif. Ini ada orang yang cuma datang, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, nggak ada isinya, lalu bertikai. Maka turunlah, wal-Asr aku bersumpah kata Allah, aku berikan kepada engkau investasi waktu itu untuk engkau olah menjadi kegiatan positif. <coughs> Innal sungguh manusia yang beraktivitas itu lafi khusr akan cenderung berada dalam kerugian kalau tidak mampu mengolah apa yang aku berikan kepadanya menjadi kegiatan-kegiatan positif. Illal amanu kecuali orang beriman. Orang beriman itu, apa ciri utamanya? Wa'amilus solehat. Imannya mendorong dia pada semua kegiatan-kegiatan positif yang bernilai baik. Dari boleh memandang, berbicara, mendengar, sampai terakhir membuat putusan-putusan yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu mengaku beriman, maka iman itu akan bekerja ketika Anda menunaikan profesi Anda. Gak akan ditemukan isu integritas dan selalu punya prioritas dalam kehidupan. Setelah itu maghrib, maghrib itu gurub tenggelam. Anda sekarir sehebat apapun Pada akhirnya akan muncul masa-masa di akhirnya Sehingga muncul isya Ada asya, ada isya Asya itu masih sibuk kayak gini sekarang Aktivitas Fatahnya masih di atas Ini, ini e, saya Jurusan utamanya di bahasa Arab Untuk mendalami bahasa Quran ya Jadi dan disertasi saya yang e, Terakhir ini yang saya tulis Itu menganalisis Bahasa Al-Quran 30 juz ya Dengan kedalaman di dalamnya Ini yang paling menarik tuh, itu itu jadi yang paling hebat menarik di bahasa Arab itu itu harakat pun punya artinya. Jadi kalau di atas itu masih terbuka. Kalau turun ke bawah itu sudah mengecil dan hilang. Asya itu sibuk masih beraktivitas. Isya hilang kesibukan karena habis. Sesibuk apapun aktivitas Anda pada akhirnya kita akan selesai. Mata terpejam, kemudian tertidur dan yang kita bawa dalam tidur kita <kuh> adalah kenangan. Dan legasi-legasi yang kita hasilkan selama kita beraktivitas tadi. Anda sekarang masih sibuk, masih beraktivitas, pada akhirnya akan selesai, dan puncak selesainya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, siapkan rencana yang baik, nyatakan hasilnya dengan jelas. Jangan sampai ada waktu yang terbuang dan sia-sia. Ingat, sesibuk apapun pasti akan ada di purnanya Maghrib, dan pada puncaknya kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali, kasrahnya hilang, menjadi sukun. Makanya mayit jadi mayit. Sukun itu artinya dari kata sakin artinya tenang. Dan pulanglah dengan tenang dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Jangan sampai pulang dalam keadaan tidak tenang karena terkait dengan isu integritas. Itu ada maknanya Pak Bu. Indahnya itu seperti itu. Saya ke Garut. Ada sahabat kami yang sudah sepuh sahabat senior. Tangannya kena Parkinson Pak. Ya. Pak Fulan namanya. Tapi kalau ngaji itu semangat sampai jemput saya, masih bisa bawa mobil Pak sampai ke Garut. Kakeknya orang baik, sejak beliau kecil itu punya area villa di Cipanas. Jadi airnya langsung dari Cipanas, punya kolam ikan di situ. Itu ditanami lahan-lahannya. Sampai punya tetangga pun ditanami juga. Anaknya, cucunya tanya, kayak kenapa ditanami? Yang penting bermanfaat untuk semua orang. Kalau saya datang sekarang, itu tumbuhnya luar biasa. Ada alpukat, ada kemudian e, kelapa muda, kolamnya ada, airnya panas yang di sungainya itu. Itu masya Allahnya Bapak Ibu sekalian. Dan ada pohon sukun yang tadi saya ingat. Itu alpukatnya sebesar cengkeh kelapa. Yang kalau sudah habis tumbuh lagi, nggak kenal musim. Habis tumbuh lagi, habis tumbuh lagi dengan keikhlasan tadi. Tapi yang menarik bagi saya bukan itu yang ingin saya cerita tentang filosofinya, tentang sukun. Kalau saya datang ke situ, itu selalu disuguhi. Buahnya sudah dimasak, istrinya di dapur, suaminya bawa, sudah disuguhi. Hadirkan ke saya dalam keadaan yang luar biasa enak, masih panas-panas ya, enak untuk dimakan. Suasanya dingin, ustadz, ini sukun. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. <tuh> Kalau sukun, dia masih di atas. Kalau jatuh ke bawah, dia kasrah. Kalau Anda potong-potong dan terbuka, ini fathah namanya. <tuh> Kalau kita makan sama-sama, ini doma. <tuh> saya kira. Dia hanya akan berhenti dalam candaan di situ. tiba dia balik ke istrinya, dibawa lagi itu senampan. Dia bilang ke istrinya, "Mah," kata Pak Ustadz, ini bukan sukun. Apa, Pak? Ini fathah. <tuk> saya tidak ingin ceramah saya. Punya kesimpulan demikian. Yang saya sampaikan A, larinya ke B. ya. Jadi, mudah-mudahan dengan pertemuan kita di hari Jumat ini, hari baik, berkumpul untuk kita berasosiasi dan saling mengisi satu dengan yang lainnya. Semoga Allah membimbing kita untuk menjaga mentalitas kita dalam keadaan yang baik. Kami butuh Anda Bapak Ibu sekalian sebagai garda yang terdepan. Saya tidak mau katakan yang terakhir. Ya, karena semua putusan-putusan Anda itu akan sangat menentukan nilai-nilai berkehidupan di bangsa dan negara yang sudah diperjuangkan dengan orang-orang hebat dengan keringat, darah, dan air mata itu. Puncaknya ada pada keputusan Bapak Ibu sekalian dalam aspek apapun. Anda di Tipikor di agama ataupun di umum pada akhirnya semua keputusan itu akan sangat menentukan bertakwalah kepada Allah karena pekerjaan ini akan anda tinggalkan tapi anda akan mendatangi hisab 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 yang pasti akan dilalui di hadapan Tuhan yang telah mewakilkan anda dan menyebut anda sebagai wakil Tuhan di muka bumi dan itu tidak mudah dan terakhir anda disumpah dengan Al Qur'an yaitu sumpah yang paling berat yang mengandung semua ayat-ayat tadi yang kita bahas jadi, bukan hanya diminta untuk dipraktikkan, tapi Anda mempertaruhkan Quran di atas kepala Anda untuk bisa mengamalkan apa yang telah Allah amanahkan. Jadi, yang mengamanahkan profesi itu, pemerintah itu hanya formalnya. Pada akhirnya, Tuhan dengan firmannya yang menitipkan semua nilai keadilan dan kebaikan itu terjaga dalam diri kita. Karena itu, apa yang telah tadi kita bahas, mudah-mudahan bisa kita ikhtiarkan. Jalan terbaiknya, kita berdoa. Yang mudah-mudahan, dengan doa itu menguatkan hati kita untuk bisa semangat menjalankan apa yang kita setidaknya pelajari bersama pada kesempatan sore hari ini. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan diberikan kekuatan yang baik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim, wa alayna innaka antas tawab rahim. Allahumma nusalli wa nusallimu ala habibika al-karim, rasulika al-mustafa al-amin, sinna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana inna nas'aluka khairan masa'alaka rasulika mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon segenap kebaikan yang pernah dipermohonkan oleh Rasulullah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min kulli masta'adza bika anhu Rasulukal Mustafa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari semua keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulmu yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tad'a lana fi maqamina hadza fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada di antara hamba-Mu yang membawa dosa di ruangan ini, maka jangan biarkan yang meninggalkan tempat pelatihan ini, kecuali engkau telah gugurkan dan ampuni seluruh dosa-dosanya. Jika ada yang merasakan kegelisahan dalam tempat pelatihan ini, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini, kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Jika ada yang sakit diantara kami, mohon sembuhkan ya Allah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan seberat apapun, dengan keikhlasan dia mendekat kepadamu, maka mohon ya Allah, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. <tuh> Allahumma ya arhamar rahimin unsurna ya Allah min kulli ma tar tarbah unsurna min kulli la ya rahimin ya Allah mohon berikan bimbingan perlindungan dan pertolongan kepada kami ya Allah untuk menunaikan tugas kami seperti apa yang telah engkau tunjukkan dan engkau ridai dan beri kami kekuatan dan perlindungan untuk meninggalkan dan menghindari segala apa yang engkau larang ya arhamar rahimin Allahumma ya arhamar rahimin wa abqina fi maqamin mahmudin Ya Allah, Tempatkan kami di tempat terbaik yang kau kehendaki Dan mohon bimbing kami untuk menempati tempat terbaik itu dengan cara yang kau kehendaki Dan berikan kami solusi ya Allah dengan cara terbaik yang kau kehendaki Allahumma fadla ya Allah fada'ilatana ya arhamurrahimin Ya Allah mohon jaga kami jaga keluarga kami. Jangan biarkan ada berbagai yang haram yang masuk pada keluarga kami yang menjadikan kami sulit berjumpa dan sulit dalam suasana hisab menghadapmu. Allahumma ahfad ya Allah hadil mahkamah kami dan mubarakat. Ya Allah, mohon berikan penjagaan sempurna kepada badan peradilan kami, Ya Allah. Jaga para hakim, kuatkan integritas mereka, Ya Rahman Rahimin. Ya Allah berikan kekuatan paripurna kepada mereka ya Rabbal Alamin dan bimbing mereka dalam kebaikan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan apa yang kau amanahkan. Allahumma hisabahum yawmal qiyamati ya Rabbal Alamin. Ya Allah ringankan hisab kami di hari kiamat dan jadikan semua aktivitas kehidupan kami memiliki nilai-nilai ibadah yang kami banggakan saat kami kembali pulang kepadamu. Rabbana lana Ya Allah, khairat, ya Allah, jika ada orang-orang teladan, orang baik di antara kami, hakim-hakim senior yang telah purna, yang menanamkan nilai-nilai kemuliaan, berkahi kehidupan mereka, ya Allah. Muliakan keluarga mereka, tanamkan kemuliaan jika mereka telah meninggal dalam kubur mereka, terangi kubur mereka, dan berikan rahmat kasih sayangmu terdalam kepada generasi yang mereka tinggalkan. Ya Allah, jika sekarang di antara mereka masih hidup, sehatkan mereka, kuatkan mereka untuk selalu memberikan bimbingan, inspirasi-inspirasi kebaikan kepada kami. Rabbana ikhfad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan anta ya Allah kami mencintai negeri ini Indonesia ya Allah mohon jaga negeri kami jadikan negeri kami negeri yang makmur negeri yang adil negeri yang kau ridai dalam kebaikan jaga para pemimpin kami ya Allah berikan hidayah bimbingan kepada mereka untuk bersikap adil yang meringankan hisab mereka di hari kiamat kelak wahfad ulama wajah waj'alhum lakad din mukhlishin lakad din Ya Allah mohon jaga para ulama kami, guru-guru kami, ustadz-ustadz kami agar